Putra semata wayang Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier baru-baru ini memamerkan kebersamaannya dengan penyanyi cantik, Agnes Mo. Pertemuan itu terlihat begitu menyenangkan, bahkan Aska terlihat akrab dengan mantan sang ayah. Ada yang menarik dari pertemuan itu, Aska secara blak-blakan mempertanyakan hubungan Agnes Mo dengan ayahnya. Bahkan dia menanyakan perihal masa lalu itu di depan kekasih baru sang ayah, Sabrina Khairunnisa. "Aku bersama Kak Agnes di sini," ujar Aska dengan menggunakan bahasa Inggris. Terlihat Agnes bersandar di pundak Aska. Dia pun mengatakan dengan nada bercanda, bahwa dirinya dan Aska terlihat sebaya. "Hai, kita kayak seumuran ya, hahaha," ujar Agnes. Kemudian Aska mempertanyakan masa lalu Agnes dengan Deddy Corbuzier. Dia penasaran apakah benar-benar Agnes mantan sang ayahnya dan mengapa mereka bisa putus. "Aku mau tanya, kamu mantannya ayah kan? Ada apa kok putus?" tanya Aska. Mendengar pertanyaan dari remaja berusia 14 tahun itu, Agnes langsung tertawa lepas. Dia pun menjawab, alasan putus keduanya karena Deddy Corbuzier. "Ya, salahnya ayah kamu," jawab Agnes. Sambil tertawa, Aska menjawab, "Aku percaya itu. Kamu percaya kan? Itu rahasianya. Salah ayah kamu," ujar Agnes Mo. Melihat kebersamaan mereka, serta pertanyaan menohok Aska Corbuzier membuat warganet ikut tertawa. Bahkan Sabrina pun tak tahan untuk ikut tertawa dengan obrolan mereka.